Halo, kita sudah ada di Singapura di kamar 1222. Terakhir aku kesini itu bulan Februari. Masih belum kayak gini ya, tapi sekarang depan kamarnya itu nomornya ini ada sampingnya ada kayak gini. Terus ini sekarang ruangannya. Jadi pas masuk itu ada kaca, ada TV. Terus dia ada complimentary. Biasa ada minuman, teh, kopi. Oh iya, jadi ini di Villa Lavender. Adanya di Lavender. Jadi di sini tuh siapin handphone dan ini bisa dipakai untuk kita bawa keluar. Jadi kita bisa internetan di luar, panggil Grab segala macam. Dan tapi ini nggak boleh diambil bawa pulang ya. Jadi selama kita menginap ini kita bisa pakai handphone ini. Bahkan kita free telepon semua nomor di Singapura. Terus pemandangannya itu, wow. Ini aku ambil kamar yang tipe triple. Ini pemandangannya. Jadi kalau lagi bosan ya bisa duduk sini lihat pemandangan. Tergolong sempit ya kalau menurut aku untuk kamar triple. Tapi ya it's okay lah. Ini ranjang singlenya, ini double-nya. Nah ini koper-koper bekas kemarin pergi ke Bangkok. Jadi ini keadaan kamarnya. Terus ini kamar mandinya. Ada wastafel, handuk. Lalu disiapin seperti biasa, sikat gigi, sabun. Terus ada shower cap. Nah di sini dia nggak ada bathtub karena emang tipe-tipe yang minimalis, jadi cuma ada shower aja. Disiapin juga untuk shampoo dan sabunnya. Dan aku keselnya setiap kali aku kalau nginep di sini, tapi tetap nginep di sini juga, yaitu dia nggak ada shower untuk kloset. Orang Indonesia di mana-mana kalau misalnya buang air besar atau buang air kecil pasti cari shower untuk shower closet, tapi di sini nggak ada ya. Jadi ini untuk hotel Villa Lavender yang ada di Singapura. Jujur aja kenapa aku suka tinggal di sini, karena jadi di hotel ini tuh langsung MRT Lavender. Jadi kalau kita jalan-jalan di Singapura kan udah pada capek tuh kaki. Jadi barang-barang banyak, gak usah jalan-jalan lagi ke pinggir-pinggir gitu, lewat jalanan-jalanan pinggiran lagi untuk nyampe ke hotel. Tapi dia udah langsung connect sama MRT Lavender. Jadi kita langsung keluar MRT, langsung naik ke atas, langsung kamar. Oke. Tapi aku rekomend banget sih hotel ini karena lebih murah dibandingkan hotel-hotel lain, sama dia itu langsung connect sama MRT. Oke deh, jadi kalau kalian cari-cari hotel yang lumayan ada budget sama mau dekat MRT, pilih Hotel Villa Lavender ini. Oke, bye.